Dua karyawati di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat menjadi korban begal bersenjata tajam. Satu orang terluka parah terkena sabetan senjata tajam, sementara satu lainnya terluka akibat jatuh dari motor. Dari rekaman video amatir, terlihat warga berusaha menolong seorang karyawati yang terluka parah di tangan kanannya. Karyawati tersebut menjadi korban begal di Jalan Orange Country Boulevard, Kecamatan Cikarang Selatan. Menurut saksi mata, peristiwa bermula saat korban dan temannya sedang mengendarai motor usai pulang kerja. Tiba-tiba mereka dipepet dua begal yang berboncengan satu sepeda motor sambil mengayunkan celurit ke arah korban. Korban dan temannya terjatuh, namun motor korban tidak berhasil diambil para pelaku karena pengendara lain yang melintas melihat peristiwa itu dan membantu korban. Kedua korban begal kemudian dibawa ke Rumah Sakit Permata Keluarga Jababeka guna mendapatkan perawatan intensif.